Top FM. FM. Antisipasi COVID varian baru, ganjar usul pintu masuk Indonesia diperketat. Virus COVID-19 varian baru B1117 dikabarkan telah masuk ke Indonesia. Dua kasus varian baru itu ditemukan di Karawang, Jawa Barat. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan terus memantau kasus tersebut. Pihaknya juga telah memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Itu kita akan pantau ya, dari Dinkes juga sudah pantau, kita koordinasi terus dengan pusat. Iya. Jadi maksud saya, kalau dua orang ini langsung kita tracing, sebenarnya langsung bisa kita isolasi. Jadi untuk melayu-melayu sih, sekaligus tim riset mestinya ya, dari apa tim kesehatannya segera mencari sebenarnya varian baru ini seganas apa gitu ya. Ya menurut saya baik juga kalau varian baru dan sudah mulai terdeteksi, maka kita mesti hati-hati. Kalau perlu pintu-pintu masuk ke Indonesia ya diperketat dari ini. Sekedar diketahui, varian baru virus corona Inggris B1117 sudah masuk Indonesia. Dua orang warga Karawang, Jawa Barat dikabarkan mengidap virus COVID-19 varian baru tersebut.